Saya memiliki keterikatan emosional yang sangat intensif kepada UNES itu. Pertama, intensitas belum emosional itu intensitas intelektual. Kuliah saya hanya di dua, tetapi intelektualitas yang disajikan IKIP waktu itu benar-benar baru saya sadari di hari-hari ini. Bahwa menjadi pintar saja tidak cukup, karena pintar itu teknis. Menjadi orang pintar itu harus sekaligus menyenangkan, itu pendidikan emosional. Nah, cara-cara emosionalitas yang diajarkan oleh dosen-dosen saya itu sangat menyentuh hati. Kenapa saya memilih UNES sebagai tempat untuk belajar? Karena UNES adalah universitas konservasi dan salah satu universitas yang melestarikan kebudayaan Indonesia. Layaknya manusia, UNES terus tumbuh semakin dewasa. Peran dan kontribusinya semakin besar bagi Indonesia. Dengan belajar di sini, saya yakin akan semakin dewasa sehingga dapat berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Kini, esok, dan seterusnya. Buat saya, UNES adalah salah satu perguruan tinggi yang luar biasa, terutama mampu mengangkat kota Semarang ini di kancah dunia nasional maupun internasional. Komitmen yang luar biasa dari UNES terutama untuk membuat kampusnya menjadi kampus konservasi dan bertaraf internasional. Kalau kita lihat di dalam kampusnya, komitmen itu benar-benar diterapkan. Begitu sejuk, begitu luar biasa penataan estetika kampus, sehingga mahasiswa pasti akan merasa betah nyaman untuk bisa melakukan kuliah di kampus UNES. Arum luhuring pawiyatan ing astoniro. Harum dan luhurnya lembaga ini tergantung pada tangan-tangan kita semuanya. Kami memberikan layanan terbaik dalam Tridharma Perguruan Tinggi agar dapat menghasilkan insan akademik yang cerdas dan berkarakter konservasi. Kami terus melakukan inovasi agar UNES terus menjulang tinggi dengan semangat UNES mendunia untuk Indonesia. Berwawasan konservasi. Bereputasi internasional. Rumah ilmu pengembang peradaban.